dulur-dulur sedanten santriwan-santriwan dirahimakumullah. Dalam kesempatan sumpang niki sedherek pangaosan kula sareng-sareng mendoakan manawi kelawan barokah Fatihah sing lagi diisumi panyakit Allah warahmatullah. Sing lagi sehat Allah berkahakan. Dan mudah-mudahan kula sedanten antuk barokah mohmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka ya Allah as-salamu wa al-afiyatul husan. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru 'ala nikmatillah wa shalatu wassalamu 'ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Mawlana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrur ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu al-Azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala miran. Al-Hadis. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa Rasuluhu al-Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyadidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para sesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedanten sing berbahagia, dalam kesempatan malam sing penuh kelawan berkah kula sedanten Allah izinkan, Allah irodahkan bangkit duduk bersama dalam rangka pengajian sing sampun rambat kelas manawi gara-gara kesibukan di luar daripada kesibukan sing sanes manawi kula kabehan diisumi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya selawat dan salam menawi terlimpahkan kehadiran Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedanten rahimakumullah, tinggal menghitung hari boten lambat malih memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini katuran dengan berbagai macam cara menyambut kerawuhanannya. Seperti lampu kelap-kelip, pasang lawang gerbang, segala macam gapura yang bagus semua orang memang. Tapi lumayan dan kelap-kelip itu berarti membutuhkan rasa senang. Harap mancing bulan Ramadan. Tapi wetan sabagian sing naudzubillah salah kaprah. Begitu masuk Ramadan, elok anak bocah-bocah papatungan, cuma hiburan, gak punya penutupan. Itu anak sebagian kampung semua kolam menawalah kami di talang.
masa Fatimah nanggap film layar tancap Jokowi Dangdutan ngakunya keroahan arep penutupan Romadhon itu sebagian tempat anak yang konon. Tapi ujung-ujung dia nih mah sebodoh baik dalam ujung emang. Karena apa? Sebab manusia itu hidayah itu sing Allah. Dede sing manusia. Dede berarti manusia bisa memberikan hidayah ke manusia yang lain. Wali jenis hidayah yang manusia. Hatta nabi orang bisa mengenai hidayah yang manusia. Karena hidayah saking Allah. Ini buktinya Nabi Nuh dua anaknya duraka. Berarti itu ciri tanda bahwasannya manusia Nabi pun orang bisa menggai hidayah kepada manusia. Ditambah seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW dua keluarga sebagian itu kafir. Berarti itu tanda bahwa Nabi pun tidak mampu memberikan hidayah karena Allah orang dihinakan. Makanya hidayah itu sakabeh sing Allah. Manawi kula-kula ki arep mancing bulan Ramadan, pikirane dibuka, atine terbuka, jiwane terbuka, rohanine terbuka, manawi diisi petunjuk hidayah Allah, bangkit diberikan kekuatan melaksanakan ibadah sajerone bulan Ramadan. Makanya kula takon ing wong kalang iki senang ora di arep nanging Ramadan. Wong lanang senang, wadon senang, sing penting berduwe ati senang dikit-dikit arep Ramadan. Ya Allah di bocah tiga gerang dina bayar di Ramadan kin di malam Selasa. Rebok kopi Jumat Sabtu Musabtu ne Abu Minggu ne berarti tinggal papat lima dina mani senang teman ibu ke bocah dari ibu ne tu wis ngomong kepon non berdua tu dijamin mancing surga wis ngomong duwe ati senang kepon non beko haram mancing neraka. Wis mukane Ramadan yang berpuasa borak. Terawih borak yang penting dua arti senang berdikit saikinnya piraku. Saikinnya dua arti senang mukane orang tiga hidayah ni Allah. Konon tu maknanya berdoa. Siki dua arti senang mana wasa terusnya mukane bulan Ramadan itu tiga hidayah ni Allah. Cuman pertanyaan ane elok maling salah jawab. Wis persiapan ke Ramadan sira itu wis apa gak? Wis nyediani dia gula setimbang kelapa patang puluh wiji dan resep kebon berarti kalau buka puasa dudu iku persiapan mah. Yang pertama sedulur Ramadan kaping do setelah gini Ramadan kaping telung sebumi si Ramadan telung macam ini kudu dipelajari sedulur Ramadan apa sih kudu dilakoni siti disunahaken bebersih bebersih badan. Yo, tetapunan contoh begikian ke malam pertama terawih ki mau ke asar ka wis ngelakoni bebersih badannya dibersihakan adus maka dianjurakan adus sunnah usah kenapa nawai turu muslah li ta'zim isyari Ramadan sunnatan illahi ta'ala ini dia orang talang tadi ngomong Arab si ngomong Jawa be orang papa nyati sun adus sunnah kena Ramadan pokoknya nyesah wis bisa ikut ke masa kedawan sing cinta besi niat isun adus Ramadan ikut ke masa kedawan manik niat adus sunnah terus kono beku orang ganti-ganti ya agama memang gampang akan yang umat cuman kita ini segala ganti di badan dewek ini ganti badan dewek orang belum ngelakoni dibersihi kabeh sedulur adus bulu-bulu dirapihi kumis ya jenggot dirapihi bulu-bulu sing sejen dibersihi wangi-wangi diadusi
baru kemudian mau lanak medit cukur hari wajah medit cabuti sunahe coba menurut bisa nyabut cewek ada lo tolong gak nih laki ada lo cabuti balik cukur tiga boleh jadi kusur sunah premen dapat kekuatan itu minyak wangi di bawah hormati bulan Ramadhan asuh ganjaran rapi galuk maaf yang laki galuk maaf yang rabi rabi galuk maaf yang laki anak galuk ampuran yang wong tua galuk ampuran yang anak siling memaafkan menjelang manjing bulan Ramadhan sudah pun hatinya bersih jiwanya bersih wija sapan dikit jemang haji sing jaluk maaf kong lanang dikit sing akhir dosa ini kong wadon ya bu ya lai lanang dikit ampurano kakang jemang jing Ramadan bukan duwe salah wih ngegero-gero rabi ne kita gede salah nih kakang tukang nyolongin duit kalau barang kakang rabi nangis laki ini milu nangis buka kagak berdosa nih siapa apa kekata dosa nih kali itu patah bulan rawara rabi setor doang kalau itu juga deh terus merasa kami jaluk maaf satu dengan yang lain enggak membersih hati nomor kaping kali membersihi elok wong pura kampung dikima elok kan ngebersihi kuburan elok bersih ya, wong Jawa jeluknya nyekar, di nyekar itu bersih. Wabek kabek kabek, mengaji premen ya hukum di dokoni kembang, orang papa. Mengaji dokoni pepucuk korma, bagus. Dokon apa kanjeng Nabi pengen nyelakoni pekonon, ngedokoni wangi-wangi. Beres, kudu bersih kabek. Maknane, dokon kita ne ingat mati, kita ingat mati menikmati lemes, neng pikiran jadi terang jernih sehingga mau komaji Ramadan melakonane manawi berbalajar lillahi ta'ala adillahi ta'ala mutlak mungkak belum nyampe kula-kula wih kita ke ngajinya karena Allah je seperti kau pening ngeperkel berbagai dia sesungguh itu diliwat bedanya baru ngeperkel itu apa maksudnya wis kula-kula berbalajar lillahi ta'ala kau ibu bapak sih kula muliakan sok elokan hari wong wadon medhi beda-beda kaken masake lamun sahur pertama sehingga elokan lamun puasa nih mulai nih dina minggu esok elokan dina sabtu nih sibuk nih pasar elokan kah kutu anu sing ora biasa ketuku daging aku nih enak-enak awal sahur enak-enak udah kon aja ngaget ya bagus baik sing duwe mah hari sing ora duwe mah besi kaya sedina-dina biasa nebe biasa nih papirik gesek hayu biasa nih tempe tahu hayu wong wadul nerima wong karena kini ora duwe duit wong lian metuku daging tuku ayam nyembelih bebek elah kini tetep kelebak ora gabler ketukunya gesek wong kus terima be digoreng wong menggoreng gesek mese desa kerumuk kabe wong ngambulin dapat-dapat ningok nih pawon tetangga duduk setek goreng di pikiran dah wong pertama sahur tengah gorengnya gesek satu daging dapat tak izin maaf jadi tetek tujuh orang pengen wis bosen daging itu tadi pengen gesek begali wong lagi dati-dati yeiku alhamdulillah ini aja ya aja maksa kak sendiri katulan. Nah kemudian praktek kisahki kudu baru rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu anaroro hiji niat kapindo al-imsaku anil mukhiroti ngejaga diri saking sekabe sing ngebatalakan puasa. Niate kapan imam-imam sing sejen mah madzhab sejen wajib iku di sepisan goreng masalah. Tapi Imam Syafi'i mah sekudune tiap bengi ada sampai ketinggalan. Tapi di toko nih, bukan tiap bengi neko tas maghrib orang papa. Niatnya tas maghrib, di tas maghrib gak mau, upamanya orang papa.
entah bisa kapuran, entah terawih kaprah kita kene me ya, entah terawih ke bareng-bareng ya wajib ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, nawaitu somagotin an hada ibar bisari Ramadhana fi hadisanati kulliha lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban liwajhil karim. Kelingan. Kelingan ya sampun ya. Tuh dibacakan apa dok kon hadisanati ku bukan ana sedina sing ora kelingan niat ketutup kelawan hadisanati pun ku. Orang yang manusia mengandangkan orang kelingan kita tak buka puasa blok betul melek-melek sahur tak sahur ke rumah nih orang kelingan niat premen ko maka nih hadisanati bian gonah ketambel bukan anak sawi sing orang kelingan sing kaliwat niate mamane tas terawih ragu-ragu bagus aku lah memangkobila jojong tas terawih jojong tas sahur bagus apa-apa itu niatnya mengonor wajib diinepakan beda kayak puasa sunat hari puasa sunat asal sedunia zawali syamsi ning awan itu sah niatnya contoh melek-melek kita salat subuh melek salat subuh melek salat subuh wispe orang niat puasa sunat orang nunggul muter 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 merakam riki pawon maning piring maning umbar maning gopak jorka bareng jam 10 arep ngeliwat laka beras gas laka minyak goreng orang ketuku remen ki kita kira langsung bila puasa sunnah jikini dina senen iku asah puasa sunnah niatin jam tangan asal entah salat gue durung mangan apa-apa daripada semua molok majar niat mau semua molok di sepiring kempok di dunia lah jadi kita melihat puasa sunnah di jam 10 karena orang waras gitu itu nikmatan beda nih hari puasa wajib mah itu kudu diinepakan niatnya sedurung muncul fajar jadi bahasa lontar talangnya sedurung isya niki pion nomor kan kaping kali rukun puasa itu adalah al imsaku meker diri saking sokabe sehingga batalkan puasa ini sehingga batalkan puasa itu pertama manjingakan sewiji-wiji ning jero badan itu manjingnya batal puasa ada rong macam pendapat ya premen lamun puasa suntik atau napi apa namanya infus infus kan ya kalau dibanjingakan serap bila dikikin yang kulit kita itu menuju manfaatin waktu akhir ada rong pendapat ulama siji batal tapi doa wis kita menghati-hati be sini lebih batal wanita lagi puasa bulan puasa orang tua diinfus mau diinfus kan seger ya walaupun dulu sing aleng juga ini Allah maaf manfaatin waktu hatin panggonan bolong sing wis terbuka mau nek mungkin contohnya mata jadi tolong jadi bandingin manfaat waktu hat kapindone cungur iki bolongan sing wis madein sejak lahir nomor selanjutnya kuping ibu tengah, makanya uang puasa mah ke kiri kalau bulu ayam ke batal. Karena ayam liwat dicekel, didodot itu ditarik dulu nih. Anjingnya ke kuping awan-awan mereka, itu batal. Terusnya kapi selanjutnya cangkem, cangkemnya batasnya menuju bibir mah, tapi tenggorok, tenggorokan si mata uang ecek itu orang batal. Karena ecek mah aneh indera perasa itu hilang dari fisik. Gilat ikin nempel gacar lepeakan manik hari ecip makan paling sepucuk sendok ya langsung men bingung dibuang manik hari semangkok menuju ecip itu masalah minggu arah ecip di semangkok ecip itu men delapan ibu ibu masak di bulan Ramadan elokan harus guna buka kayak kemudian di dokoli punya apa kakin apa kurang ke hasil ke asal kicipi pucuk sendok nempel di gacar cepet gacar diri lebih akan maning iku orang batal puasa kemudian selanjutnya leng roro arep buri iku manfaatin mafuhatin siji roro telu papat lima nenem ya ini kan lengnya doang roro kibrani masih jike
itu baru sangat macam tempat itu dibuat dimanfaatin makhluk sing mata pori-pori kulit mah termasuk ke itu roh pendapat ulama. Oleh karena pun itu kita wong awam hati-hati bila hari bakal disuntik awan-awan ya dia suntik dong cilik dong gede terus hitung-hitung batal baik lah ngatos ya paham ya. Nah ini sing mata pura-pura kudu hati-hati ana sing puasane batal, ana sing batal ganjaranane. Loh macam, ana sing batal puasane, ana sing batal ganjaranane. Ari puasane sah, tapi ganjaran ora ulih endiko. Siji ngomongaken wong. Wong ngomongaken wong, kok sah puasane cuman ganjaranane batal. Dodok meninggal buta sebab sedulur tetangga kan. Mana gak sih retno? Anak petek direk kiai gitu. Ya, lama bulan puasa lagi puasa, ngomong akan waktu juga oleh ganjaran puasa, ajak kayak si Anu ke tiap gini ngomong akan waktu itu. Terus dia kayak lagi ngomong akan waktu itu. Padahal itu keragak. Itu awas tuh ya. Nah baru kemudian anak puasa sunnah, anak sunnah puasa. Puasa hari sunnah puasa, sunnah sing nempel ning puasa. Tapi ada puasa sunnah mah, puasa ini sih jenisnya majingnya sunnah. Ini sunnah puasa. Jadi, di Ramadan, takhir sahur, ngakhiran waktu sahur. Bagusnya sahur itu adalah contoh, imsak jam 05.30, kita ini sahurnya jam 4.00. Nah, pernah sahur, ada tunggu maning. Langsung nonggoni waktu sholat subuh berjamaah. Diramekakan masjid, diramekakan musolane, lewat tadarusan kan titik aja jenjorangan. Bija aweh tersepek ke jemaah haji, aweh siapa sih ngelarang. Kan dia ada di media sosial, aja di rumah, ibu mah campur aduk, lo ngadu domba. Silakan ngegok, lo peker, tapi aja ada jenjorangan. Nangekakan sahur sing bener, bocah-bocah nolok ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu si jam masjid menunjukkan jam teluk. Bukan bapak ibu sing durung sahur, kaguran sahur. Ibu-ibu sing durung masak, gancang masak, bukan keawanan. Ku semua anakku, bener ku. Aji jadi lagu-lagu rupu, sing ora awet pusing pusing barang mungkin kejoran aku rau. Kamu baris serabatan sih harus kubukukan, ya. Bapak ibu bulan puasa aja sampai ngadu dendengkul. Gimana? Jadi diatur doang, diatur gak pernah. Tadarusan, disembuhkan kagol-kagol. Anak salah bocah baca Quran, korpati beres. Nengah kan bikin, sing penting gue nasi al bikin. Enggak saya jadi waktu tuh diomong. Belajar sebenarnya, mamang gue bisa nih Quran itu. Ya semangat sih bagus, ya deku. Tapi gue bilang sawalnya belajar bareng-bareng ya kalau mamang. Rasanya enak, mau ampun ya. Rasanya adem, jalan-jalan gue kalau kabel. Macet-macet tadarusan, mengaji, akhirnya desa kulon setetakon itu. Namun jadi tadarusan supaya kerja wong wadon fremen. Fremen jawa. Bercerita lo soal papa, sini adin-adin nembang bu ya. Ada harus-harus tuin lah. Daripada sing lanang laka, ada wadon semangat rawe kan sepi pisan. Iya kan? Ya bocah-bocah no elokan kecepuran, silahkan. Sedikit donasi HP, tapi maaf ya dulu berarti kalau ke Konikia bukan anak, jawa-jawa sih umuran 12, 20, dan terus ke Quran nanti baca ke mak-mak umpamanya dan baca Quran bisa jadi titik tidak ada kencang-kencang mungkin penting asing gelap sedikit lah kira-kira kan bukan aku ya. Nah baru kemudian ibu bapak apa maning amalan aneh di bulan puasa sejak pinta darus tahajud. Ya kan tahajud. Ada sing takon wingi, mengaji jare ku salat witir iku penutup salat malam. Aweh tetas witir begini melek al sahur iku tahajud dikit katuran. Dokon witir menurut papa tak didokon ora, ora kok ora papa.
Nanti tahan dulu dia aku turun dikit. Itu maaf dole segwis biasa tani benih. Jadi tahan dia turun dikit. Ada sebelum biasa lagi ngobrol, be enak sebatur. Jol be jam rorok. Di premen ini kudu dikit. Lah tahan dulu dikit lah. Ada turun maning. Lalu turun plok melekin kan jam peto. Lalu kita tahan dulu dikit betul. Mantap ini guna persyaratan yang pula-pula kabehan. Nah baru kemudian ibu bapak sih sangat pulang kuliahkan taraweh lah saumal lima lah tarawih alahu lah kepuasa bagi wong sing ora gelem taraweh. Wong taraweh dilakoni aja taraweh musiman kayak main bola pertama mau pesertane akeh kebok kayak rata digelari untuk pada pepaya tuh gara-gara kebok taraweh doang itu digelari segala kardus segala dokoni sejahat dan latar itu minggu pertama. Minggu kedua beranak kakak mengkari separuh. Minggu ketiga mengkari rolas. Minggu terakhir terus bila lebaran kari kan enam. Minggu kurang bawa tua-tua kan jauh nama tukuk lam ini pasar kan. Desa mulai ini patut ini kompak KB kan. Hari terakhir berangka uang. Nah untuk bila ini terus beres pokoknya terawih macet tak terus Quran ya dokumen minggu ya minimal hatam Quran itu sebulan puasa ke terlalu balen 10 dina sepisan hatam 10 dina hatam 10 dina terlalu balen hatam Al-Quran bocah lana menemukan aku kudunya gajar ada terlalu balen kudunya ke minimal 5 oh tidak mau seminggu sepisan 6 dina sepisan hatam. Setiap tak salat sejud, setiap tak salat sejud, sedina itu 5 jud, sedina 20 jud. Aku yang dihitung dua memang aja, laporan ini sih ngabot. Aku lagi seger ngobrol, diwacanya Quran, ngobrol, pitung balik nih. Jangan taruhan. Tadi lah gua pengen tunggu enak, mau digelati obat tidur. Bismillah banyak wudhu baca Quran. Dia kan gawat bedainya syaitan. Pasti tu kita wong iman tipis ni ya. Jadi makannya gua tu premen dalam pasaran ya dulu ngaji. Gua ngaji nom nganggur kira menggawe orang, bukan jerabi orang, dagang orang apa orang. Milu pasar nake pondok-pondok di simpar parke. Milu kitab apa? Itu nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengalaman, nambah ganjaran. Karena satu uang sing ngaji minggu dan Ramadan itu Allah tingkatkan 1000 kali lipat ganjaran aneh. Jadi mungkin gue ngajikin bulannya gue ngaji baik ya, tapi apa salah paham ya. Ada sampai jam 3 buku jam bulan puasa nanti ngaji baik. Orang terjekiannya gelati THR aja. Orang ya, kalau tujuan melono orang lor, macam pengen-pengen jelas nanti ngegaim buang anaknya. Kalau pengen-pengen jadi sendiri, tetap kabar ya. Oh, nanti ada di pikiran gak konon. Nah baru kemudian gue balik maning ning taraweh. Ya taraweh katulan dokoni engkau sing terakhir nisfu kedua separuh krono dokoni doa kulmuut ning wijireka dilatih doa kami ini sing nom-nom ya dihilir malam si anu malam si anu imame sing sepuh-sepuh dokoni sing nom di dokoni kita kan proses pembiasaan. Kalau kita wis meninggal, sing nomi wis biasa. Ya sing kira-kira layak pantas dia sing wis kira-kira cukup lah. Aja asal ngedorong baik, wih jadi bocah pun kalau baca anu jadi imam, ya di bakal yang rusak mah aja lah. Kalau wala jolin, wih gue ngamen, wih mati lah. Aja ya, jadi gue sing kira-kira layak pantas tadi nilai. Oh si anu ke pantas ke maju sirat imam malam anu ke sirat malam anu sirat waktu negatnya keluar itu harus tak gilir mah uangnya bocah anu ke bocah pitu ulang kebagian kalau kan kalian pertama kalau pertama pula ku bisa terawek di dalam hukum rana kamarnya si nom-nom ya pondok si dua kebanyakan digilir mengaji orang kawan diwaca orang papa jadi pula wis kudok ini neku dibaca Allahumma terus KBK dibaca ya. Nah itu udah proses pembiasaan ya bagus kau sih dihafal dikit. Nah baru kau doa witir beres kayak preman jangan ngajar keliling jalankan lampu kentongan kenaikan sahur gila kan asal lampu kebiasaan dan masyarakat tuh terganggu nanti mau lagi lalu itu diperbungin tuh orang ditimpu kebagus gitu.
bilang jelek lah, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah baru kemudian Bapak Ibu hadirin yang masih pulang muliakan, itu kegiatan-kegiatan sejurusnya Ramadan. Sejurusnya Ramadan berilmi, sejurusnya Ramadan kita ngapiakan amalia ibadah. Allah tahajud ya bunyi, menjelaknya Allah ya. Kalau anak putunya jadi alim ulama, boleh lagi kelangan ya. Wow, itu meninggal sebelum pulau pisang. Siji uak sing pihak rabi mau tidak mau. Siji mamang sing pihak ulah sing rizkani kepala muna. Tapi menawi jaluk patih air, menawi di padangasan alam kubur ini. Ya, mungkin ini terakhir lah. Jadi Masya Allah, mempunyai merawak aku, ngomong sing ngerti-ngerti daripada dicabut. Gimana ini Allah itu? Main dengan doa tiap malam tahajud malam Ramadan. Ya kayak ini anak maleman, maleman itu Lailatul Qadar. Itu tanggal selikur 23, 25, 27, 29. Ini kampung kulit mengaprahakan itu likuran. Kalau malam 21 itu ngeriuk, mari kita terawekan. Itu tanggal 23 ini ngeriuk, mari beri ecet kue anyaran. Itu kampung kampung kita-kita itu apa-apa, itu bantu mikirnya kue kerambi. Orang mikir sing sejen, puasa lu bener borak tau di bulan ini. Nah itu makanya buat musim sangat pulang muliakan. Muka baru menuju nih Idul Fit, Idul Fitri. Itu kegiatan-kegiatan di Ramadan. Zakat fitrah itu hukumnya anak telung macem. Jadi zakat fitrah itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah ini waktunya. Bagaimana sih ini malam pertama puasa. Orang apa zakat bisa itu? Jadi kita malam siang lagi di Ramadan, kita bulan puasa kita kasih kita puasa pertama besok. Zakat fitrah saya kita mumpung duit peraturan. Sing wajib itu bagaimana ini wajib malam takbir ketika guru busyamsi min akhir yaum Ramadan, akhir bulan Ramadan, iku serengenge suruh maghrib malam takbir begini, iku waktu wajib ngetokakan zakat fitrah. Kabeh telu hukumnya haram, wis keliwat iku imam wis manjing tempat pengimaman, kudu salat Idul Fitri di orang kelingan zakat fitrah. Premen to dinekakeun uang dalina iku hukumnya hukum apa? Disebutakeun hukumnya hukum sedekah. Anu ro pendapat ulama bahkan telu, sing siji oleh dosa uang puan ora wajib qada. Sing keloro oleh dosa tapi wajib qada taun maneh. Sing ketelu qada doang oleh dosa. Itu lo macam hukum niku. Jelas lah, bukan lagi duit mak awal-awal puasa atau apa. Tapi kaprah keluar ini menjemah ngaji malam takbir, ya bagusnya. Mudah-mudahan Abdul ada uning ilmu ini kan tinggal pulang pilih. Hei, seluruh Jakarta putriku, duit tanggal seluruh Ramadan. Ganjaran yang kerja itu menghormati Ramadan itu. Bentar nih, kayaknya kira-kira pun ngasih ceritanya. Zaman begini, anak wong lanang. Ucalan nanti nakal ke bina-bina. Itu akal, salah korai batoran, maksiat biar tiap bulan, tiap dina. Begitu harus mancing Ramadan, di gua agak kasep. Rambutnya rapi, ngebuatnya minyak wangi, minyak rambut, kepentian, sesarungan, baju koko lah, kita kene. Ini masjid etikap menghormati Ramadan, ibadah baik, tanya etikap baik, ya nawai tulis etikap, tapi ada masjid. Kau itikaf di masjid dia, mengajar di musola premen. Kalau mendak kita negara ke itikaf di musola itu. Ini ke itikaf di masjid, dulu mendak di musola. Tapi kalau membuat di musola itu tujuan yang rame siar berapa-apa. Tapi guna niat, benar itu itikaf di hadal musola dia. Nah, kalau mendak itu ya. Bukan di kitab saya di Mekiai, bukan anak di kependak, Allah lah peribadah sekolah dulu. Dan ini masjid itikaf kok, dodok dia wudhu, baca dikir, baca Quran, dodok dia diganjar nih Allah. Nah itu sih mata kelebihanannya. Jadi pun ibu bapak yang sangat pulang muliakan, pakai haker. Nah uang ini itikaf di masjid, sobat nih Allah. Oleh peluh bina Ramadan mati. Orang elok ke. Mereka niku mati juga. Begitu meninggal, keimpin yang kiai. Keimpinnya bocah pun dodok nih korsi. Korsi ini bagus, emas, inten, permata, dirubung bidadari. Kita bikin pula ke dirubung bidadari. Dirubung bidadari kapan, Bejo? Bidadari 45, ya Allah. Bidadari 45, ya Allah.
Jerobong kaget kiai kiai jesirai puyo Allah tegur teman. Begini nak kalau bersirap tu, orang salah, orang ibadah pun punca. Tapi sih dia robo minta dari tegur teman apa enggak sebab? Kita ini bisa di Ramadan karena gara-gara ngabung-ngabung bulan. Jadi bukan pengen ke konon, ini tanggal turunnya mati itu bisa. Ada ya, yang penting mah kabeh dilakoni kemudian iman Islam ini dikuatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak pengajian simponiki ya sebagai istilah nyambung kemudian menyambut Ramadan. Sebelum Ramadan ini kibir pengajian bulan Ramadan beri baca kita bela merupakan pengajian kebetulan Ramadan ini ngaji kan biasa ya biasa, tapi mau kan titip ada duit aku sekolah buku-buku kalau bila kita ada kalau jangan kita disiai ngayak korak-korak terus guna wakene-wakene dusa-dusa kene kiai-kiai kene bila gila biasa nih gue orang itu wakene berantem gue orang itu jadi tetap ikut pengajian berjalan gue jadi ingat-ingat bahwa kan sedina rambutnya ke gue bersih badan kukur dibersihi bulu-bulu dirapihi kita menghormati bulan Ramadan satu sunnah. Mengaji di hadis sebagian makonor apa tak? Ya relaksi saya mengkod belajar asal aja ini laki gombe. Aturan beres itu baru memasuki Ramadan. Ramadan kita sungguh-sungguh neng awal-awal kita lakoni terus sampai peragat mulai kabeh mengandung hikmah. Kira-kira nih pusing bisa gue sampaikan kanggo penutupan dulu penutupan ya penghujung di bulan Rawat nyambut bulan Ramadan tentu nih pribadi pula Haji Munawar sereng kelakuan-kelakuan sing ora bagus bukan anak bahasa sing ora tegar bukan anak kagol jeruk sing terkantong ya luar rahmane ibu jaluk buka kaken pintu hampura lan ikhlas keluar-luar makanan mana bapak ibu sedulur ngomong ke sang putar hampura insya Allah tidak pernah kau kita mandi Ramadan semata-mata ibadah belajar karena Allah buat rentan sambutan-sambutan karo manusia tapi yang sih duit utang kebayar baik bercukup karo ampura maaf ini ampura ya dia sendiri doya ya weh jadi lunak orang bisa kudu di lunak dibayar. Nah mudah-mudahan apa sih kalau sampaikan anak manfaat deh hampuran dalam bulan sedela ini metong-metong kampung menyambut Ramadan kemudian mengkoneng bulan puasa tetap kita ngaji tas terawih ya harus sambil sahur ragum atau kerubai tapi nyambut masing-masing gak pernah disiapkan kompeng ke orang tak apa tak jol memberi dia belajar mengkikkan Ripin semangat ragu lupa di sini dan penemangan mana yang dibuat ngegotongin mau kita beri kederuan kita jadi menawi ikut jadi berkah kok di bulan puasa mencapai sahur ragu baiklah kok ini gawat apa kemerian yang saya kumah sudah di kena gawat sih karena ini insya Allah gawat hari wongkendornya dia untuk dibangkit gue sampai kali mohon maaf sebesar ini pula kiri kata Allah iya kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalian manjingaken sawiji-wiji ning jero badan lewat lubang sing Allah sampun bolongi ning badan kita. Bremen adus ning kali seluruh bubuat ke adus. Barang manjing kuping atau bari nginum ning jero di sengaja. Maneka bremen gokokan ini manjing sesuatu hukumnya batal. Atau nanti kalau cipung ning rumah bubuat-bubuat sempat-sempatan remen supaya dia batal, aja mandik kita nih kudu ngerati ngati ya nanti hati lon-lon baik mengaji puasanya tak kena cibi adu si kabin tak kena seger ya si penting buat nanti kalau jadi masalah itu karena tablet juga ngadem-ngadem oleh makhluk tua kemudian selanjutnya ketemu lagi mulu salat dohor, salat asar, salat subuh, salat dohor, salat asar ketemu nih kekerosan, keleg, batal tapi haram mangan
mangan orang awe, nginum orang awe, puasa moros, moros sampai sore itu. Wong kabur kok itu mancing. Nah, kemudian preman carane sing biasa-biasa wis sunah-sunah maca. Mengaji lah kita esok-esok tasat subuh, kena megawe kantor, sekolah, karyawan, orang gosok gigi bukan ababe badet. Lah gosok gigi orang papa sedelok peak. Peak. Padahal mana hadise la ulu kufa misohimin atia bukinal miski indolok utawi cangkem abang mangu cangkem wong puasa iku wangi ketimbang fisik tapi gak munggu Allah ada yang munggu tetangga ha bisa bilang gua sebel kali ya gua puasa kira-kira wajan malin saya cuci mas, yang tidak ada cuma hanya makro doang. Ya, namun di rumah orang mancing kuping mak, cuma makro ada macam. Dalam adus awan ke mukadu mulanya pas dohor adus gila makro doang. Tapi kalau sampai mancing kuping pak, sibuk. Sibuk. Kan rentan yang cukupan kan ngomong sampai kuping asal aja bisa digerakkan kan. Iya. Namun digerakkan kan mancing. Mancing kuping. Batal, butuh menang hati-hati. Ayo makan bawang, cuman makro. Makro. Orang ganja. Ya iya, masih mending orang. Orang di sana. Bukan malah bebo, mengaji jepren lah rakin yang ngajak kawan-kawanan bulan puasa. Bentung deh kemana? Anjing lawang itu. Karena mau makan badan dewek pula. Di badan dewek. Karena kalau pengantin baru nih ku Haji Mukri malam 17 Ramadan. Kawinnya bulan puas. Waduh sih berkuda-kuda terhadap kalau berkuda. Bisa sih sana sentil campur. Campur lah. Ya mau. Bapak Ramadan. Aku monesa bakohul ma'u ketelanjuran mandi rosa lo ketemu bulan puasa dia gue lagi puasa keleg serak beko bat matal tapi ada buka oleh dosa mangan aja minum aja kemudian puasanya orang asli kayak seperti maning metuk men head gue wadon iku batal kontanku. Contoh setengah enam jemat tubuh si jengkel iku ya. Pedeg-pedeg gua wadon lagi esok mau batal puasa begelutu. Johor panas kenceng ditahan. Asal ditahan rong jam mane setengah enam. Seberapa jam mane 15 menit iku geleyer behemen. Iku gancang bu. Buka aja lah di mekobus kalian diajak langsung buka kalah buat minum begitu metuk men gantengin tapi titip aja dimarahi bocah ya kira mau jeblok anak udah saya hari ngimpi mau batal ngimpi metu banyu mandi mau batal anak uang tuh keleker di ngimpi barang-barang diiji terus galik remen kok gantang wajib aduh tapi terus apa kekuasaan yang boleh dibatal ada yang siapa yang berani? Kurang lamun yang misalkan lagi puasa terus pulang kita pengen ngising barang pas ngotokakan si kotoran itu karena ndak awas kotoran itu diketok ketok terus mancing mana itu primen tuh ya nah itu barangmu wantar mau pendapat dengan Vicky ya hari model mau konon khusus yang lebih pang halus-halus yang pemahaman ini ku memang ngising ku jadi bahasa Jepang ngising bagus al jembet nanti ya dari dicekali kiweter beteng dadah duduk longkong dos jembeng iya bahasa Jepang nah kemarin namun kita wong awam karena kita wong awam ya wong perlu bisa langsung belolong gabe mah ketok sebab bentuk ke anus manusia itu mucuk mokoten bu kalau mendalak mokoten kalau ngetok wong narik mani jadi kayak seperti dudu-dudu banji kabe dudu iki berarti keketokan sing ujung iki sing atur dadi dohir ya dan ini batin jero jadi iku premen bagi kula sing urup hukume iku buatal buas tapi bagi wong awam mau menawati maaf karena memang roh pendapat minggu noga lalu memang cun
sampun jeroning ilmu ya hasil ilmi pengorbe memang itu batal. Anak cacing, nah itu ke. Lagi puasa kita ku cacingnya metus ros, ambil cakal mancing-mancing. Ini mancing-mancing si tetek ke, si tetek. Cacing? Cacing itu. Nah itu kan hukumnya itu batal. Cacing mari kan. Cukup ya, aku lewat WA bila. Tidak boleh nomor gula WA, tapi tolong kirim kuota dikit. Ya, bulannya bukan itu, maghrib, selamat itu, gua berkata.